Halo netizen, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Place. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa menginstal aplikasi di STB Root melalui komputer atau laptop dengan memanfaatkan perintah shell ADB. Oke, langsung saja, pertama kita aktifkan dulu developer option di menu setting. Klik berkali-kali build number sampai muncul pesan "You are now a developer". Setelah itu kita install platform tools ADB di komputer. Pertama download dulu toolsnya, link di deskripsi. Ekstrak filenya kemudian pindahkan folder yang ada di dalam di drive C. Sebenarnya bisa dipindahkan di mana saja. Setelah itu kita atur setting path untuk folder tersebut agar ketika menjalankan perintah ADB bisa langsung dikenali di Windows PowerShell. Kemudian kita cek dulu apakah settingan path ADB tadi sudah berhasil di command prompt. Kalau muncul tampilan seperti ini maka settingan path ADB tadi sudah berhasil. Sekarang kita sudah bisa mengkoneksikan laptop kita ke STB dengan menggunakan IP address STB. Sebelumnya laptop dan STB harus dalam satu jaringan lokal atau terkoneksi di router yang sama. Kita cari tahu dulu IP address STB berapa. Lalu kita buka command prompt di laptop. Setelah tekan enter akan muncul pesan file to authenticate. Dan di STB akan muncul pesan konfirmasi. Hal ini normal karena kita baru pertama kali mengkoneksikan STB dengan laptop via ADB. Langsung saja klik always allow dan OK. Sampai di sini STB dan laptop sudah terkoneksi. Untuk memastikannya kita bisa ulangi perintah tadi, maka akan muncul pesan already connected. Saatnya kita akan mencoba install aplikasi dari laptop ke STB. Di sini saya sudah siapkan file APK Netflix untuk kita coba install. Setelah tekan enter maka proses instalasi pun akan berjalan. Install aplikasi Netflix berhasil. Sebenarnya masih banyak lagi ADB command shell yang bisa kita coba. Mulai dari transfer file sampai utak-atik sistem Android. Di deskripsi sudah saya lampirkan link command listnya, teman-teman bisa coba sendiri.
Di kesempatan nanti akan saya bikin tutorial cara menampilkan layar STB di laptop dengan memanfaatkan koneksi ADB. Kalau video ini bermanfaat, mohon like dan subscribe-nya, jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.